Sebuah video viral menampilkan sekelompok anak SD yang sedang bermain bola voli di lapangan sekolah mereka. Meskipun masih kecil, mereka bermain dengan skill yang tak biasa, membuat banyak orang terkagum-kagum melihat permainan mereka. Regu voli yang terdiri dari 5 orang anak SD ini mampu memainkan permainan voli ala atlet profesional dengan membuat 3 sentuhan. Bahkan, salah satu anak SD berhasil melakukan servis dengan gerakan open spike, gerakan awalan yang membutuhkan loncatan dan pemukulan di puncak. Tinggi net yang lebih tinggi dari sang anak tidak menghalangi mereka untuk terus bermain dengan semangat dan penuh semangat. Video ini diunggah oleh akun Twitter lucu-lucuan dan segera menarik perhatian banyak warganet di media sosial. Dalam video yang viral tersebut, terlihat bahwa permainan dengan 3 sentuhan adalah batas maksimal yang diizinkan oleh aturan permainan. Namun, anak-anak SD ini mampu menunjukkan bahwa dengan semangat dan latihan yang cukup, mereka mampu bermain dengan penuh keterampilan dan keahlian yang tak kalah dengan atlet profesional.